seks ilegal kerap kali dilakukan atas kehamilan di luar nikah. Kali ini sepasang kekasih di Kota Palangkaraya ditangkap oleh polisi. Keduanya kedapatan aborsi dan menguburkan janin di dekat semak-semak di sekitaran rumahnya. Dugaan aborsi yang dilakukan oleh SM dan AB terungkap saat pihak rumah sakit curiga. Jangan, aku takut. Kamu percaya kan sama aku? Tapi aku takut. Gak akan kenapa kok. Aku takut kamu gak tanggung jawab, Ruth. Tenang, Ti. Aku tanggung jawab kok. Tapi kamu janji kan, Ruth? Iya. Aku janji kok. Rumah sakit curiga dengan janin keadaan gosong terbakar. Pihak rumah sakit langsung berkoordinasi dengan pihak polisi. Kedua pelaku mengaku melakukan aborsi dengan cara minum obat penggugur kandungan. Hal ini dilakukan tersangka demi menutupi kehamilan SM agar tidak diketahui oleh kedua orang tuanya. Tindakan penguburan sendiri tanpa pertimbangan medis. Cobain lah, enak. Gua dari namanya juga pasti juga. Seperti ini di sini ada lemonnya. Iya, warna hijau dan. Minta ya. Aku pengen. Kamu hamil. Kamu ingat kan sama janji kamu? Kita harus gugurin kandungan itu. Mana yang katanya kamu tanggung jawab? Ini betul tanggung jawab aku. Aku akan tanggung semua biaya penggugurannya. Ini yang kamu maksud tanggung jawab? Tanggung jawab macam apa ini, Rudy? Ya kalau anak itu lahir, gimana pandangan orang tuaku nanti? Oh, jadi ini alasan kamu. Jangan tante aku gak punya orang tua, kamu jadi seenaknya aja sama aku. Ya emang itu kenyataannya kan? Rudy, kamu gak bisa seenaknya. Aku gak mau di penjara, ibu aku aja mau ngelahirin aku tanpa ayah. Ya udah lo, kalau emang kamu gak mau anak ini lahir, biar aku aja yang ngebesarin. Sehidup semati, telah ku percayakan semua.